dei commenti. Massimo Savazzari, Henry. Master Recording yang jual, bukan jual, buka jasa bikin caption. Bikin caption dan dijual per tulisan ya? Iya, per tulisan. Itu rate-nya per apa sih, Zar? Rate-nya per caption. Per caption. Karena kan caption kalau misalnya di Instagram ada limitnya kan dia. Oh, ada limit. Per caption-nya gitu. Jadi bisa panjang juga dong? Boleh, gitu. Cuman harus kan, panjang, nggak harus panjang kan? Cuman kan ada beberapa hal yang nggak perlu. Panjang pendeknya nggak menentukan gitu. Betul, lebih ke... yang penting geratak. Bicara apa ini? Yang penting aktif, gitu. Bener, kerja. Bener. Yang penting pesannya masuk, gitu. Nah, iya benar. Apanya masuk? Pesannya, pesan, message. Message. Kita lihat artikelnya ini dia. Pesannya masuk. Coba dia harus malam-malam. Pesannya masuk. Bisnis bikin caption berbayar. Wow, omsetnya 40 juta. Gokil. Gila-gila ini. Ini kan berdasarkan artikel ini ya. Gue dapat update terakhir berapa? Bisa sampai berapa? Ya terakhir udah sampai sekarang ini udah 70 karena ini Desember ini. 70 juta. 70 juta bulan, guys. Iya, lu pada ngapain? Ngapain kita syuting malam banget gue jadi. 70 juta. Tapi kok gak salah nih, customer kamu requestnya aneh-aneh ya. Ada yang request caption buat anggota JKT48 kan? Ada. Iya, gitu ya. Gimana? Jadi request kak minta bikinin. Aku mau caption untuk idola aku dari JKT48. Salah satu member atau semua paket apa? Wow. Salah satu aja. Shania. Namanya Shania Junianta. Paket reguler. Paket reguler itu apa? Reguler itu nasi, apa? Dua ayam sama minum. Maksudnya harga normal. Oh, harga normal 50 ribu. Di gue 50 ribu. 7 hari jadi. 7 hari jadi. Jadi minggu depan baru gue start captionnya. Gitu. Oh gitu? Oh enggak langsung saat itu juga, Zen? Itu paket nyiksa namanya. Oh ada paket nyiksa? Iya, hari ini jadi. Berapa? Emang gitu, jadi kalau mau cepet gitu? Iya, kalau caption personal itu 400. 400 ribu? Ya. Kita obat duit bocah ini ya? Iya. Bayar dude and dudes mahal-mahal cuma buat bet. Apa ini? 2 juta juga. Ya Allah, ya Rob. Ada juga yang request, apa sih biasanya yang di request tuh apa? Tanya dulu dong, Bapak. Tadi ada yang request personal 400 ribu tuh gimana kalau personal tuh? Biasanya kalau misalnya, aduh pacar gue ulang tahun gue lupa ngucapin nih gitu. Oh, langsung gitu ya, instan gitu ya? Instan kan gitu. Masa ngucapin aja? Ada yang beli tuh 400 ribu? Ada. Buset. Pas tahun baru apalagi tuh, banyak akun-akun, biasanya akun-akun usaha ya, kafe gitu-gitu, pengen tweet tahun baru kan biasanya, atau caption tahun baru gitu. Caption tahun baru? Oh, di bawahnya ada hahaha. Template. Tapi ada juga yang lucu, ini. Happy Milad. Order message untuk live group WhatsApp ada. Hah? Live group? Ada? Ada, Kak, saya mau live group WhatsApp kantor. Tolong bikinkan kata-kata yang menyentuh sebelum live. Biar teringat terus gitu ya. Iya, biar terenyuh kali member-member yang tapi lain. Tapi ini kalau buat, misalkan buat pacarnya ya, pacarnya cewek itu. Terus akhirnya si cewek tahu nih pesannya ke lo gitu. Itu mengurangi esensi pesannya nggak? Hah? Bisa gimana? Iya. Misalkan dia pacar gue nih, gue pesan ke Zari nih. Misalkan gue nggak pacaran tapi pernah kejadian sama dia nih. Tapi enak kan? Lo pernah nih? Marah nih gue nih. Belum marah aja udah lucu banget. Gue bingung banget sama Darto, ya Allah.
COVID moment. Misalkan punya pacar gitu ya, terus pacarnya akhirnya tahu beli caption di Zari Hendrik. Gitu. Pernah ada kejadian gitu? Belum ada laporan sih yang belum seperti ada. Itu, tapi ini sama seperti kita beli sesuatu atau mobil. Pembeli berhak untuk memodifikasi kata-kata yang kita kasih. Kayak misalnya kemarin ada sempat yang order dari Sulawesi, kita udah rangkain, tapi emang bahasa dia dengan pacar bahasa Sulawesi kan, bahasa sana kan. Jadi emang ada beberapa hal yang dia mesti edit juga supaya benar-benar berasalnya dari dia gitu. Oh, misalkan ditambahin Bun, ayah minta maaf ya Bun gitu ya. Kan banyak remaja-remaja manggilnya ayah bunda ya. Aku nggak pakai ayah. Umi Abi juga. Umi Abi juga ada. Udah. Waduh. Tapi yang ini ada yang katanya request caption putus sama gebetan. Putus kok sama gebetan? Kenapa bagian yang caption putus sama gebetan? Ya mungkin lo dapat juga. Haika, kamu curhat banget. Haika, aku mau curhat, bayar berapa kak? Kalau mau sekalian pesen apa nih? Kalau mau sekalian pesen, kata-kata kali ya. Putus sama gebetan, kok putus sama gebetan? Ya, makanya kita juga bertanya ini, putus sama gebetan tuh gimana, orang jadian aja belum, kok putus? Iya. Susah posisi ini. Tapi akhirnya diladenin itu. Ya kita ladenin ya, maksudnya mungkin dia udah nggak berhenti. Resign dari PDKT kali ya, bahasanya gitu. Resign lebih aneh lagi sih daripada putus ya. Iya kan? Udah nggak PDKT-an lagi, udah. Udah nggak PDKT-an. Atau nggak ya gitu udah aja gitu yang mau dibuka. Ya. Kemarin udahannya gimana? Gitu aja, Pak. Diputusin. Dibilang thank you aja, thank you. Sering banyak yang... Ada beberapa orang yang ngomong kan gitu, kata-kata nggak penting, lebih baik tindakan. Nah coba kita tanya Siva, enak nggak dia pergi nggak ngomong apa-apa? Tiba-tiba too much. Waduh. Iya. Coba waktu itu dia ngomong sesuatu nggak? Nah iya benar. Waktu lo akhirnya putus nih, gua kayak kalau begini. Meninggalkan kata-kata waktu akhirnya kalian berpisah? Enggak. Enggak, gitu aja. Di putusnya di... Putusnya di WhatsApp? Bisa. Marah dong, Mas Dato. Sabar. Kata-katanya kayak gimana? Kata-katanya gimana? Dia panjang apa singkat? Apa aku bosan cuh gitu doang apa gimana? Atau thank you doang? Udah lupa. Makanya order masih di save kan? Pasti tuh. Masih di save kan? Masih di save. Masih. Astaga. Gila, dia menyakiti hatinya sendiri dengan membaca tulisan-tulisan itu. Gak apa-apa, itu pelajaran. Untuk kedepannya jadi lebih baik. Jadi Siva yang lebih kuat. Tapi bodoh itu harusnya gak lama-lama. Masih gitu. Apa? Harusnya gak lama-lama. Sempat nangis gak? Wah, parah. Parah dia. Kalau kamu nangis, make a wish. Karena air mata kamu bintang jatuh. Wow! Oke, Zari Hendrik. Ya. Kita akan menantang kamu di Bikinin Aku Caption Dong Challenge! Kemarin kita sudah melempar ke Instagram. Ke commenters ya, yang mau dibikin captionnya sama Zari Hendrik for free, for free, for free. Dan sekarang sudah ada 3 commenters yang terpilih. Mana? Silakan, Surya. Ini dia request yang pertama. Request yang pertama, bikinin aku caption tentang haus akan cinta dari Sidia dong, yang dulunya bilangnya mau susah senang bareng-bareng, sekarang mau pergi sama yang ganteng. Sebenarnya gue biasa merangkai kata itu kan kebanyakan di depan laptop atau layar ya. Jadi ini mohon maaf apa adanya ya. Iya. Oh jadi freestyle aja dah ya. Iya. Dan gratis juga kan? Iya benar. Gue bilang apa ini? Mata duit. Emang dia asli. Bagus. Captionnya boleh diiringin dikit. Oke. Diiringin dikit. Lagu koplo. Gak, gue nggak nyambung bos. Koplo. Dulu pernah terucap susah senang yang sama-sama. Dulu pernah terucap, jatuh bangun yang tidak sendirian. Waktu telah menelan apa yang telah kau ucap. Waktu juga yang akan membalas yang telah kau sia-siakan. Wow.
box. Udah itu aja ya. Baik, jangan banyak-banyak kan gratis. Udah itu. Maaf tuh, soalnya ini apa spontan kan? Waduh. Wah, bingung juga buat captionnya apa nih. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Oke, okay, yang pertama. Request yang kedua. Bukannya kamu yang pertama. Nah. Lagi aja. Dulu dibilangnya gitu. Oh. Ternyata yang kedua. Sekarang. Gak sekarang. Lupa. Enakan dia. Ajak ngobrolnya. Bener. Makanya dikasih dong, dikasih. Dimasakin. Dikasih sih. Coba diapain aja? Dimasakin. Terus? Udah. Dimasakin dong. Ke warteg aja. Sudah lucu banget sih. Dimasakin doang mah. Idol aku dari SMA. Enggak, ya cocok. Udah, lanjut. Oke. Okay. Request yang kedua. Request kedua. Sialan emang. Lihat foto ini tiba-tiba merasa rindu pada suasana Jogja dan perjalanan gue dengan teman-teman sampai titik ini. Tapi bingung nulis captionnya. Captionnya, bikinin caption dong Bang dari Hendrik. Perjalanan bicara tentang langkah-langkah dan kalau aku boleh ada di titik ini. Itu artinya aku perlu berterima kasih kepada mereka yang menemani. Terima kasih, koma, kalian. Hashtag thank you best friend apa kayak seru. Wow. Wow. Ini tentang friendship ya. Friendship. Bukan friendzone, ini friendship. Tapi ini kalau gue kan spesialisnya memang untuk yang romansa gitu-gitu. Puitis. Tapi gue punya komedian, gue punya penulis komedi juga. Oh kalo ada juga yang lucu-lucu. Gue punya penulis yang buat formal, surat formal, yang pidato. Yang buat nyinyir ada nggak? Yang buat nyinyir ada. Tadi pernah ada yang order. Ada yang order kan? Ada. Oke. Okay. Kita lihat request yang ketiga. Bang dari Hendrik. Hai Bang dari Hendrik, bikinin aku caption dong. Pokoknya yang romantis for the best partner in the rest of my life. Here. Buat suami. Buat suaminya ya berarti ya, bukan buat istrinya? Buat suami. Apa ya? Dari istrinya. Silakan. Lagu. Pernah ada orang yang bertanya kepadaku, mengapa bisa memilih untuk mencintaimu? Aku menjawab, sebenarnya cinta itu sendiri yang memilih kita. Udah gitu deh, bingung gue. Soalnya gue harus ngetik gitu. Tapi kurang lebih semoga itu membantu atau memuaskan ya. Memuaskan. Wow. Karena cinta yang memilih kita. Ya. Tapi itu dalam loh itu tadi kan. Dalam pak. Karena cinta yang memilih kita gitu kan. Karena jadi wow. Bukan kitanya yang memilih cinta. Wess. Jangan sampai Anda mencintai. Jangan sampai Anda mencintai orang lain. Orang yang mungkin menurut Anda benar tapi di waktu yang salah. Oh. Betapa aku saat ini. Wah. Ku benci untuk mencintai. Wah, bagus itu. Terus pak. Oh, betapa aku saat ini. Keren. Ku cinta untuk membenci. Terus. Aku tak tahu apa yang terjadi. Gimana kok dijadiin lagu ini? Itu karangan saya sendiri tuh. Iya, kita jadiin lagu gimana? Ya nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Kalian mau bikin sama? Iya, udah siap. Marah aja back sound-nya lah, keren banget. Keren banget, Pak Darto. Request dong, anak band. Okay. Oh, boleh. Ada juga kita request sama anak band. Kenapa sih? Nah, ini mau request caption. Oke. Okay. Ada foto nih. Nah, mau minta tolong dikasih caption. Mana? Ini ada nih, kita lihat. Mana fotonya, mana? Dua. Kira-kira dikasih caption apa nih? Ini yang marah-marah tadi bukan nih? Bukan. Kayak Sule bener ya, kayak Sule. Ini gue ketik langsung atau gimana? Diketik langsung dong. Nih. Oh iya, langsung di handphone. Oke. Okay. Di handphone. Nih. Oh, langsung di posting? Oke. Hah? Enggak. Ini agak lama gak apa-apa ya? Boleh. Gak apa-apa. Ini paket yang 7 hari apa yang sehari jadi? Sehari jadi nih. Oh, sehari jadi. Pasti mikir banget ya. Tapi jadi pernah benar-benar stuck nggak bisa bikin caption gitu nggak sih? Gak pernah. Kayak running out words. Sombong lu. Gak pernah. Juga. Gak pernah. Sama sekali. Running out words gitu nggak pernah. Menurutku itu namanya lelah. Writer's block. Nggak. Bukan writer's block, itu lelah. Dia lagi bikin caption guys, lo ajak ngomong. Sengaja. Pening palanya. Sengaja. Udah. Dah. Wih. Coba dibacain. Padahal tuh jangan marah ya. Oke. Jangan marah ya. Sofi lu baru ditunjukin ya.
Nih. Bacain, pakai lagu dong, pakai lagu. Katanya. Puitis tuh. Pada akhirnya, kamu butuh yang lebih dari romantis, dari lucu, dari kaya. Melainkan yang mampu menjadi imam. Woi. Kaya. Nama dia soalnya keren kan? Imam. Imam Darto. Berat ya? Gak sesuai sama kelakuan, gak sesuai ya? Lo bikin, gue bilang gak sesuai sama kelakuan lo. Nunggu imam nih. Kemana nih? Tadi okay. Caption buat Panerto dari Zari Hendrik. Ya, sekarang itu cepet ya. Ini sekarang udah jadi perusahaan berarti Zar. Sekarang sudah perusahaan, mulainya bulan Maret sudah legal. Established gitu. Sudah legal ya. Sudah legal, sudah jadi perusahaan memang. Sudah ada kantor ya. Copywriter jadi. Iya, bergerak di bidang penulisan copywriting. Oh, copywriting ya. Terus ada berapa orang di kantornya? Sekarang ini karena masih baru ya, udah paling ya admin pembukuan, beberapa karyawan kayak AE dan lain-lain gitu dong. Serius loh? Ya. Emang digarap serius ya? Akhirnya serius, karena seharusnya ini punya permintaan yang banyak. Punya... Demandnya banyak berarti? Iya. Oke, okay. Berarti bukan hanya caption ya? Buat ucapan, kartu? Caption itu permulaan, tapi sekarang ini udah message, naskah, pidato, lirik. Lirik lagu aja kemarin ada yang order penyanyi dangdut. Udah lumayan terkenal, order lirik. Campaign berarti bisa tuh. Campaign juga bisa. Campaign juga bisa. Jadi ya? Mirip-mirip sama Ahen sih. Kami dari... Oh udah, diam. Oke, okay. Kalau gitu good luck buat Zari Hendrik, apa ya? Mau apa nanya dulu, Pak. Oh mau nanya lagi, udah. Ya. Sok. Terus selain nulis-nulis gitu, ada rencana apa gitu ke depannya? Ya paling... Bikin buku jangan-jangan udah kali ya? Udah. Nah itu apa film, gitu, film. Pengennya sih film. Pengen banget bikin buku atau novel yang di filmin itu goal. Depan sini. Mudah-mudahan ya. Kita doakan mudah-mudahan perusahaannya naik terus. Amin. Filmnya jadi. Mudah-mudahan dari Hendrik sukses terus. Thank you. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi di tempat sini di Komen.